Ini serunya masa anak-anak bermain di bawah rumah, bak kolong rumah. Mereka lagi main apa ini? Main apa ini? Undur-undur ya. Oke. Okay. Ditarik. Mana? Ditarik. Waduh. Wah, dimasukin semut. Wah, ditarik. Waduh, mantap. Permainan masa kecil, orang kampung, orang desa tidak mengenal iPhone, gadget. Mereka belum tercemar dengan game-game online. Mana? Semut ya? Semut. Masukin. Iya, dua. Wih. Wow, udah tarik. Cuma deh. Hei. Diambil pakai sendok. Coba lihat. Mana? Napa? Apa itu yang menarik? Oh, itu. Semut. Wah, apa namanya? Undur-undur. Nah, jalannya undur. Nah, itu. Nah, dapat. Nah, ini semutnya. Berjuang. Ada tarik. Sementara berjuang. Sementara berjuang untuk menyelamatkan diri. Ya, dua itu. Ditarik. Anjing ada injang. Wah, ini si Dogi lagi main. Wah, ini anak-anak. Masa bahagia, masa kecil yang bahagia. Ya, mereka ternyata berada di kolong rumah. Ini adalah kebun jagung yang selesai dipanen. Ya, Pak Haji. Jangan taruh di atas ya, taruh di bawah. Ini pada Damar kelas berapa? 6. Oh, kelas 6. Tidak sekolah. Libur. Lagi corona. Ayub, kelas berapa Ayub? Kelas 1. Kelas 1, mana yang kelas 5? Saya. Mana lagi yang kelas berapa Aldi? Kelas 6. Ini? 3. Tidak pergi sekolah? Tidak. Kenapa? Corona. Oh, libur, corona? Iya. Baru tidak belajar, cuma main itu, undur-undur? Iya. Tapi so belajar? Iya. Tema berapa? Tema 1. Tema 2. Ini daripada mereka juga membantu orang tuanya lagi merontok jagung, mereka main-main di bawah apa ya, bawah kolong rumah atau gubuk. Ini si Dogi katanya lagi minum, si Bintang. Permainan anak desa. Mau daring, tidak punya HP. Tidak ada HP. Mau online, belajar daring, tidak ada HP. Jadi mending main di itu, di kebun. Main di kebun bersama orang tua. Oke. Membantu orang tua kata. Aduh, hebat.